Bismillahi wallahu akbar. Oke teman-teman, kali ini kita akan potong sapi. Sebelum kita potong sapi, kita akan pilih dulu sapinya teman-teman. Kita pilih sapinya yang gemuk-gemuk teman-teman, dan usianya sudah di atas 2 tahun. Juga sapinya yang bagus, tidak cacat teman-teman. Oke, sapinya sudah kita pilih teman-teman. Kita pilih sapi warna biru dan juga sapi warna hitam. Kita akan bawa ke tempat pemotongan sapi teman-teman. Ini sapi hitam mirip grandong. Wah, gagah sekali sapinya. Ikatkan dulu talinya ke truk teman-teman, biar sapinya tidak lepas. Kedua sapi sudah naik truk. Yuk kita berangkat teman-teman. Wah, jalannya penuh lumpur teman-teman dan penuh air juga. Kita harus hati-hati di sini. Kita sudah sampai teman-teman di tempat pemotongan. Kita turunkan kedua sapi ini. Sebentar lagi kita akan lakukan pemotongan sapi. Sebelum kita potong, kita tajamkan dulu goloknya teman-teman. Ini golok mainan ya teman-teman, hanya simulasi saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا